apa kabar nih? Queen doakan harimu sebaik hari Queen. Masih ingat janji Queen kan? Queen masih di Belanda sekarang dan masih akan membawamu jalan-jalan ke negeri kincir angin ini. Baiklah sahabat Queen, siap-siap ya. Kenakan jaket dan sepatumu. Dan jangan lupa, bawa selalu semangatmu. Let's go! Sahabat Queen, inilah pemandangan sebagian dari kota di Belanda. Bagus ya. Di sana tidak ada macet loh. Mampir dulu ke sirkuit Sandford ya. Sirkuit ini adalah sebuah sirkuit balapan yang terletak di Sandford, Belanda, dekat garis pantai Laut Utara. Sirkuit ini pernah dipakai menggelar acara beberapa turnamen balap bergengsi di Belanda. Wah, keren ya. Nah, kita menuju ke Sandford Beach atau Pantai Sandford. Tempat ini nggak terlalu jauh dari sirkuit Sandford ya. Sandford Beach atau Pantai Sandford. Pantai ini adalah pantai yang istimewa karena memiliki pasir halus keemasan. Suhu udara di pantai ini terlalu dingin ya, yaitu sekitar 20 derajat. Di sini bukan tempat yang tepat untuk berenang ya guys. Wisatawan yang datang kemari biasanya hanya untuk duduk-duduk di pantai. Jarang sekali yang masuk ke air. Kegiatan yang bisa kamu lakukan di sini antara lain mendayung, berselancar angin, memancing, atau hanya duduk-duduk saja untuk berjemur. Sahabat Queen, lihat deh pengendara sepeda ini. Negara ini adalah surga bagi para pengendara sepeda loh.
Kita ada di mana nih sekarang? Oh, di sini nih Sobat Queen. Kita ada di Voetalon Amsterdam. Sesuai dengan namanya ya, tempat ini adalah tempat wisata kuliner. Banyak menu makanan dari berbagai negara ada di sini. Tempat ini recommended buat kamu loh. Di sini adalah tempat-tempat untuk menikmati kuliner lokal sekaligus mencoba kuliner dari berbagai negara. Tempatnya agak rame sih, tapi nyaman kok. Queen sudah beberapa kali mengunjungi tempat ini. Dan makanan favorit Queen adalah semua makanan enak yang ada di sini. Oke guys, waktunya menambah lemak tubuh nih. Sobat Queen yang suka dengan bir, tempat ini juga menyediakan bir-bir yang enak deh. Pokoknya Sobat Queen harus cobain semua yang ada di sini, baik kuliner ataupun minuman-minuman spesial. Eftering sekarang. Wah, ada atraksi nih. Seru ya. Sobat Queen, lihat deh. Rumah penyihir, naga berkepala lima. Dan negeri peri-peri yang imut. Seru ya. Walking around at your brain, no. I ain't tryna tell you what to do. We're tryna play cool. Baby, I am playing by your rules. Everything look better with you. Efteling ini adalah taman hiburan di Kasevo, Belanda yang bertema fantasi yang mencerminkan elemen dari mitos legenda, dongeng, dan cerita rakyat lokal. Taman Efteling ini adalah taman hiburan terbesar di Belanda dan merupakan salah satu taman hiburan tertua di dunia. Berevolusi dari taman alam dengan taman bermain dan hutan dongeng menjadi taman hiburan modern, taman budaya, dan romantis serta nostalgia. Bagi kalian yang suka dengan permainan yang memicu adrenalin, kalian bisa mencoba roller coaster ini. Walaupun tidak memiliki medan se-ekstrim roller coaster di Jepang, tapi roller coaster ini lumayan bikin deg-degan loh. Nah, inilah ibu pohon. Tahu kan siapa ibu pohon? Ibu pohon adalah karakter dongeng dari sebuah pohon yang mewakili seorang ibu yang bijaksana. Nah, inilah pesan ibu pohon kepada Queen. Queen, kamu harus semangat ya. Jadilah kuat dan tetap baik hati. Suatu hari, Tuhan akan memberi upahmu dengan berlipat ganda. Wah, sungguh nasihat yang baik ya. Baik, ibu pohon. Queen, love you. Do-do-do-do-do-do. I want something just like this. Do-do-do-do-do-do.
Sobat Queen, kita lihat-lihat aja tempat ini yuk. Kita sudah sampai di penghujung video. Waktunya Queen pamit undur diri. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan share video ini agar tak ketinggalan video menarik berikutnya. Sampai jumpa.